Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mbak Dedi di persawahan Desa Watu Agung. Masya Allah. Kita sapa beliau, kita kenalan dengan beliau. Dia tidak pakai baju, teman-teman. Piuh. Sampai mengkilat. Assalamualaikum, Pak. Masya Allah, Pak Sinten namine? Bapak Kolik ya, teman-teman. Kita wawancara dulu. Kita bincang-bincang dulu dengan Bapak Kolik. Kok mboten pakai baju, Pak? Waduh, biar keren juga nge. Wes tambah sehat, teman-teman. Coba lihat keringatnya. Ini Bapak Kolik luar biasa. Tidak pakai baju. Bapak Kolik, Masya Allah. Mata niku dengan 4 lubang itu sangat pecah nih Pak Kolik. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman ya, kita lihat lagi Bapak Kolik pecah batu besar ini. Dia tidak pakai baju, teman-teman. Ayo siapa, ayo. Berani siang-siang jam 1 tanpa baju caring. Mulai jam pinten mau, Pak? 9. Jam 9, teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Sehat. Kita doakan teman-teman, orang seperti ini, orang yang selalu sehat, panjang umur, dengan aktivitas yang berat. Dia pecahi batu ini dengan martil yang kurang lebih 6 kilo niku, Pak, nggih martil nggih. Amere niku 9 kilo. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Walhamdulillah. Gepuk no amer iki lho teman-teman. 9 kilo. Iya lek sepisan langsung pecah. Lek sampai 20 kali baru pecah ya teman-teman. Coba hitung. Subhanallah. 9 kilo kali 20 kali pukulan. Weh melok tinju aja nih Pak Kolik. Pak Kolik ya namanya nggih. Pak Kolik teman-teman. Warga Watu Agung dan sekitarnya mungkin kenal dengan beliau. Pasti kenal. Insya Allah orang Watu Agung apal. Dan buat rekan-rekan yang lagi merantau, sahabat-sahabat saya Watu Agung yang lagi merantau ke Tarakan, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Bali, inilah saudara kita, Bapak Kolik. Semangat Pak Kolik ya. Semangat pokoknya wis. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, luar biasa. Wah, ini nggih kadane Pak Dai, Pak. Oh, Masya Allah. Niki cak Kolik niki mecah no batu nih Pak Dai untuk reserisan. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang super, teman-teman, di Watu Agung. Super hebat. Super hebat nih Pak Kolik. Guyu tae wong iki, gawat pokoke. Yes. Gawat. Orang-orang hebat berani tampil caring. Luar biasa. Pareng Pak Kolik ya. Itu teman-teman video singkat saya. Semoga ada hikmah, ada manfaatnya, bisa menghibur teman-teman. Kurang lebihnya Mbak Dedi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di komen, di like, di subscribe, dibagikan ke grup-grup WhatsApp atau ke Facebook teman-teman. Itu Mbak Dedi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.